hari pamajikan sebar kali pamajikan. Ai anu ditikah mah upami telepak mah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mantap. Eta naon bah rahasiana bah supaya kuat bah? Naonnya rahasiana? Abah sebar kali bah? 2 kali. 4 kali. Oh, sempat abangnya 4 kali. Ke Karawang ke Cikuda. Tah. Turun-turun dari Bandung. Tuh. Parawan menang gendu dak teureun-eureun di Candu. Balas, balas. Dikukur manuk padori, tanto ayam ka barejo. Tuh. Dek syukur teh padori moal teh ka belejo. Balas, balas. Kulu-kulu buah manggu. Pisitan buah rumantel. Sanes kulu kutanya tuh mikiran hidung santan. Dikukur mah cokan kuni. Kecok deui, dicukur bari di poni, dekok deui, dekok deui. Eta mah bahaya. Cuma anu jauh ka cai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Bos Nirvana. Ya, kali ini saya ada di Kampung Pasir Halang nih, ketemu sama Bapak Pantah. Beliau berusia 85 tahun, tapi masih kelihatan muda, masih kelihatan sehat seperti umur 60 tahun. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama beliau, jangan lupa tonton terus channel Bos Nirvana, like, subscribe, dan share supaya tetap bisa mengikuti channel Bos Nirvana. Mari kita ngobrol-ngobrol bersama Bapak Entah. Abah, ya sahana mina, Abah. Abdi namina teh Pak Entah. Pak Entah. Ah, asli tempat tanggal lahir di Menang Jonggol. Oh, di Jonggol. Tapi sanes entah barantah entah sanes. Asli nama Patah Udin. Patah Udin. Oh, Patah itu pembuka, jadi pembuka agama berarti Patah Udin itu. Sekarang umur berapa tahun, Pak? Umur 85. 85 tahun ini luar biasa, tapi seperti umur 60 tahunan, Pak. Itu kira-kira rahasianya apa, Pak? Bisa sehat seperti umur 60 tahunan tuh. Soalnya kia ayah abdi mah hiji sehat mah biasa cek paripausa ngalandongan ya lira. Sadayana ge jalmi jaduh panyawan. Mohon. Nah, sedengkeun panyawa dongkapna nempelna tadi dulu tadi dia. Tah abdi mah teu istilahna disarekeun teu, teu diringkukeun. Kedah kumaha carana mundurkeun panyawa anu nempel di salira abdi. Nah, ini munah lihat ke Gusti Allah. Ya Allah, abdi nuntun dan bangkeun. Nuntun kasih hati. Bade naleueut landong istilahna model daun-daun. Aya daun rambut anu istilahna dikucak. Dileueut cai. Naon we? Janten landong. Jadi tiasa ngalandongan nyarira. Di ali dugikeun ka ayeuna atau sepuh acan istilahna kumaha rasana. Ya Allah, luar biasa, Bah. Berarti itu syariat nate, satu, orang kudu selalu bersyukur. Kedua, artinya selalu makan atau minum yang alami itu ya. Jadi orang selalu enjoy. Betul. Enjoy. Orang ulah jantan pikiran, emutan kumaha carana. Kedah kumaha carana. Jantan orang hiji salira sehat. Kedua, balang dahar istilahna. Nga dahar naon ge raos. Mohon. Ulah ieu pahit beras istilahna orang nungguan umur. Tapi syariat. Hari pamajikan sebar kali pamajikan. Ai anu ditikah mah upami telepak mah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mantap. Eta naon bah rahasiana bah supaya kuat bah? Naonnya rahasiana? Eh, rahasiana. Soalnya pemirahasia eta teh kedahna tulung. Abah seberapa kali bah? 2 kali.
4 kali. Oh, sempat 4 kali. Tapi tetap masih kalah si Abah yang 7. Orang Manado atau di atas. Orang Manado. Orang India atau India. Orang Cina atau. Wis. Macam-macam istilah. Ndak ayeuna teh ningali istri teh asa bagi. Wis bosan eta mah. Nah, itu ngomong-ngomong ini dari istri yang ketujuh, yang mana yang paling paling mantap ya? Anu paling mantap istilahnya 2, 3, 4, 5. Anu kelima? Anu kelima. Anu kelima orang Cibarusah. Orang kebon kopi. Oh, kebon kopi. Eta istilahnya. Kesetiaan suga setiaan luar biasa apa? Iji setiaan kedua-dua cepari pawasan tawar ngaran rumah tangga istilahna. Kacaroge merhatikeun. Punten sanes abdi. Upami de barang dahar ya. Kan nyebatet akang Kang. Ayeuna barang ja. Naon? Lamun cer lauk mah lauk naon? Daging we neng. Naonkeun? Apa semurkeun apa daengkeun? Warna kita ayah misalnya. Benar. Usia kehidupan ti awal sampai ke sekarang anu kira-kira pang perihna zaman iraha zaman naon dah? Ayeuna. Ayeuna. Hiji ayeuna aya suatu sanyuk usaha kapungkur mah cek paripaosna teh mah asa melangkah di rerompok. Yakin orang berhasil tapi ayeuna. Sedangkan abdi aya pengalaman. Abdi tadi ahli teh sa leran dan anak mobil teh tapi teh nuju sepuh kaya teh mohon berhubung ayeuna sadar perkara raya kampung haji nyalira nya nomor hiji teh aya nomor 2 teh aya nomor 3 teh aya nomor 4 mun abdi nomor 5 teh aya sadar ke 5 berarti panghesena mencari duit teh ayeuna sekarang ya. Padahal aya nanti sebenarnya sarawa aya padahal mah. Sarawa aya. Sarawa aya. Tapi wilayah tapi tetap. Aduh pemilu yeur teh nyanda kunci-kunci naon geuleuh aya kendaraan mogok tapi naon dan sebagainya. Ayeuna mah istilah canggih. Jadi ucap-ucap teh loba nu nagih. Bang Emok ya. Bang Emok kudu aya lela. Benar. Kan kabungkur wanda, kabungkur lagi ya. Oh. Ayeuna sepuh ya istilahnya. Kan enjing-enjing dah paling yang ada rawung, tapi nya itu paling gak gegentur. Ada harap teh. Anjemu, tina sampo ya istilah. Bari rorompok panggung depan bari ucang-ucang kita. Ucang-ucang ah ada gua sangu asa. Oke. Ayeuna ucang-ucang ucang. Terus gie bah, ayeuna nih bah, mending harus deui. Jaman muda baheula jeung jaman muda ayeuna, menurut penglihatan abah gimana? Apa lebih bahaya baheula? Lebih bahaya ayeuna? Lebih bahaya ayeuna. Kapungkur mah istilah sakaos urang cek paripaosna sareng nem sareng kabogoh cek paripaosna. Sae istilahna teh kita aya, tapi macam ayeuna. Benernya. Kapung kurma cuman Pak Antel Curug bae ge geus bahagia luar biasanya. Bahagia. Pak Antel Curug istilah bahagia. Tapi ayeuna. Leuwih-leuwih ti eta nya. Hayang moal roh, ya roh capi. Beda. Padahal mah ayeuna mah nya awena teh nya dicabut nya di celana pendek nya. Baheula mah kudu samping unggul dicabut ge aman ya. Aloh ya roh. Nang aya basa eta, Pak. Aya basa canggih padahal ucang-ucang geus loba nu nagih. Nya bare toma di samping bubuh teh dicawet. Araman arutuh barang ya, Pak. Araman arutuh barang. Da aya nu nawela. Ari ayeuna nya geus. Ayeuna mah dikubek-kubek. Oh, da. Terus ari masalah pemerintahan ya, presiden ti zaman berarti kan apa mah waktu zaman presiden Bung Karno tos ayanya. Aya. Tah, ti Bung Karno sampai ke ayeuna
zaman presiden saha anu pang enak na Pak Harto nya alasana naon bah pan aja mah hayang ngepayung ngepahagia ke masyarakat ke masyarakat bener asal mau aja melangkah dari rumah yang penting kita usaha yakin dapat pasti dapat benernya enama ribuhnya repot astagfirullah sana orang jumbalik di silana buat babak belur pemilihan presiden nah di antarnu tilunya Anies Prabowo jeung Ganjar kira-kira saha nu bakal menang ya aku teu jeung abdi gitu ya jeung punten ya lu kok tadinya Prabu ke Karawang ke Cikuda tah turun-turun dari Bandung tuh Palawan menangkeun duda teureun-eureun di Candu balas syukur manupadori tanto ayam kabar aja toh naik syukur tepadori mua tetap lejok balas kulu buah manggu visitan buah rumantan sanes kulu kutanya tuh mikiran hidung santan ikukur macokan kuni kecok deui disyukur bari diponi dekok deui eta membahaya isukan pasar Karawang numpuk kareta api tiguling isukan urang tareang urang api guling